Ini dia tiga tanda mantan ngajak balikan. Suatu hubungan asmara pasti di dalamnya ada fase pasang surut. Entah itu bertengkar, break, sampai terpaksa harus mengakhiri komitmen kalian. Kata putus mau gak mau menjadi jalan yang dipilih, dan status kamu serta dia pun kini udah berubah. Namun gimana ya jika mantanmu kembali menghubungi? Apakah itu komunikasi yang biasa aja dalam menjaga silaturahmi? Ataukah mungkin ya, dengan alasan yang belum kamu ketahui pasti, dia sebenarnya ngajak balikan? Yang terpenting di situasi semacam ini adalah bagaimana cara mengetahui kalau nih cewek bro benar-benar ingin kembali menjalin hubungan asmara denganmu. Kita cari tahu ya. Yang paling awal dia tuh tetap single. Mantan yang kini udah berubah dan masih menyimpan perasaan sayang sekaligus ingin kembali ke kamu, pasti akan menunjukkan komitmennya dengan enggak pacaran bersama cowok lain. Saat ini penting banget baginya untuk memantapkan diri dan membuka peluang berhubungan lebih serius denganmu. Ia bisa dengan jujur banget loh menunjukkan itu dari postingan-postingannya di sosmed, maupun menceritakan ke sahabatnya hingga diketahui olehmu. Dua, memantau kamu. Selain poin tadi, mantanmu ini juga akan lebih sering memantau aktivitas kamu di sosmed serta menanyakan apa aja tentang kamu melalui orang lain yang kalian kenal. Kalau dia mulai intens nge-like, komen, bahkan DM kamu, itu menunjukkan bro, keinginannya besar untuk membuka kembali ruang ngobrol denganmu. Apalagi nih jika dulu waktu putusan, dia itu loh yang unfollow kamu, tapi kini kembali follow back dan merespon positif tiap postinganmu, fix deh bro, dia itu sedang ngarep banget balikan. 3. Ngajak ketemu. Kalau dua tanda tadi udah cukup sering nampak, coba deh kamu pancing dengan respon yang juga positif dan ramah. Tunggu aja, dan jangan kamu ya yang ngajak ketemuan. Kalau dia memang serius pengen balikan, nggak butuh waktu lama kok. Ajakan ngopi-ngopi atau sekadar teleponan terucap langsung dari mulut dia. Yang penting banget kamu ketahui, jika mantanmu udah menunjukkan tiga tanda ini, artinya dia udah mengesampingkan egonya. Karena ya, sangat gak mudah seorang cewek untuk inisiatif ngelakuin hal-hal itu. Paling gak nih ya bro, dengan begini, mantanmu udah cukup menunjukkan upayanya untuk berubah dan siap menatap hubungan baru kembali denganmu, dan itu patut kamu hargai.